Gila itu mah. Wah, Zero gila. Nikmat banget. Wah! Wah! Henshin. Halo teman-teman. Jadi hari ini Ana syuting tanggal 5 September 2021 jam 4 subuh. Seperti yang kalian tahu, tanggal 5 itu ada sesuatu yang spesial, yaitu episode 1 Kamen Rider Revise. Jadi sebelum Ana harus bahas, harus nonton juga sebelumnya, di sini Ana harus refreshing dulu ya. Harus menenangkan pikiran dulu, biar bahas-bahasnya juga maksimal. Jadi butuh sesuatu yang mengocok perut, sesuatu yang kocak, teman-teman. Jadi di video tol 1 kali ini, kita bakalan langsung react bloopers-bloopers kembali, guys. Oke. Sudah lama juga teman-teman ya. Jadi kita sama-sama juga nih ya, sebelum kita bahas Revise ya secara mendalam nih ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, Ana ada sesuatu untuk membersihkan kalian dari kata-kata netizen. Ini dia. Halo guys, jadi di sini Ana dapat paketan dari Scarlett varian terbaru. Jadi di sini ada body scrub dan juga shower scrub dengan rasa baru yaitu coffee, dan juga di sini ada body lotion dengan varian baru juga yaitu Jolly. Jadi pertama ada body scrub yang coffee ini. Jadi ini body scrubnya itu mengandung glutathione dan juga vitamin E yang berfungsi untuk mencerahkan kulit dan juga mengangkat sel kulit mati. Jadi body scrubnya ini teman-teman, dia mengandung buliran halus yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati tapi tanpa menyebabkan iritasi terhadap kulit. Nah, yang kedua nih, kedua ini ada shower scrubnya. Jadi dia itu mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen. Nah, fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu mengangkat sel kulit mati dan juga mengangkat kotoran yang menempel pada tubuh. Nah, jadi kemarin malam kan Ana mandinya pakai ini ya, yang coffee ini ya. Dan ini benar-benar wanginya itu nempel teman-temannya sampai pagi. Nah, untuk ketiga teman-teman, di sini ada body lotionnya dengan varian Jolly. Kalau kalian cium nih wanginya, wanginya tuh mirip parfum mahal nih. Jadi body lotionnya ini mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, dan juga kojic acid ya. Yang fungsinya itu apa? Yaitu melembabkan dan juga mencerahkan kulit. Jadi langsung aja kita cobain body lotionnya yang varian Jolly ini teman-teman ya. Jadi langsung aja di sini Ana pakainya itu ke bagian tangan yang satu aja biar bisa kasih perbandingan ke satu lagi yang belum dikasih si body lotionnya ini. Oke. Okay? Nah, di sini langsung aja kita pakein, kita usap-usap teman-teman. Nah, jadi dia itu teksturnya lembut banget, terus juga mudah meresap, dan juga di sini enaknya itu nggak lengket dia ya. Oke, okay? Dan wanginya seperti yang Ana bilang kayak parfum mahal dan tahan lama, men. Nah, jadi di sini Ana udah pakai. Nah, lihat ya, yang ini udah pakai, yang ini belum. Kelihatan nggak teman-teman bedanya? Wih, ya, jadi terlihat lebih cerah ya. Jadi produk-produk dari Scarlett ini tuh sudah terregistrasi di BPOM ya, dan juga sudah ada sertifikat halalnya. Dan dia tidak melakukan uji coba terhadap hewan sebelumnya teman-teman. Jadi dipastikan aman banget. Jadi buat kalian yang mau pesen teman-teman, di sini itu harga satuannya hanya seharga Rp75.000 saja ya. Jadi di sini ada body scrub, terus juga ada seperti kayak body lotion tadi, shower scrub. Per satuannya Rp75.000 aja ya. Jadi untuk Scarlett ini tuh dia itu produk lokal tapi kualitasnya itu oke punya. Nah, kalian langsung aja cek linknya ada di deskripsi. Oh guys, terima kasih sudah menunggu. Banyak juga yang masih request soal bloopers ini. Katanya, Gan, kapan request bloopers lagi? Dan inilah saatnya. Dan seperti biasa, source bloopers kita yaitu dari channel Gata Gorda. Dan sebelumnya, Ana juga lupa udah di part keberapa, teman-teman ya. Kalau nggak salah, part 10 deh. Ini kelihatan ya, tandanya Ana udah nonton di sini. Dan berarti kita bakalan lanjut langsung ke part 11. Nah, di sini tulisnya sih, Tokusatsu Bloopers and Randomness Christmas Edition. Christmasnya aja belum, Pak. Masih Desember. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau dihitung-hitung nggak akan kerasa ya, bentar lagi Desember ya. Ya udahlah, nggak apa-apa teman-teman ya. Hitung-hitung ya. Jadi ini juga yang Ana belum react. Jadi langsung saja teman-teman, kita bakal react bloopers edisi part ke-11 kali ini ya dari video Gata Gorda. Jadi terima kasih sekali lagi Gata Gorda selalu menjadi source video untuk react-react Agan Reza. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita bakal cek sekocak apa sih ini. Oke, let's go. 1 2 3. Oh, sekarang dia udah mulai pakai bahasa Indonesia ya. Agan Reza efek kah menyasar penonton bahasa Indonesia? Yang penting tetap berkarya lah ya, tetap berkarya dengan positif.
Oke. Coba kita lihat ya. Waduh, udah gak sabar nih. Bentar, quality-nya dong. Udah 1080 ya. Oke, langsung aja. Cukut. Masih intro ya. Itu kalau senjatanya si Kamen Rider Brave yang Doremi Fabit itu yang DJ-nya diadu sama DJ Gun kayaknya asik tuh ya. Adu DJ, Pak, ya. Udah kayak Calvin Harris adu sama Steve Aoki itu. Santa Magia is coming to town. Apa nih? Apa nih? Santa Maria. Sampai heran itu UI-nya, Pak. Oh, itu para magia tapi kostumnya pakai kostum Sinterklas gitu ya. Itu Zerwan lagi sibuk lawan Berota di bawah ya. Aduh, Bebep. Ah, Bebep terkepung. Bebep UI, Pak. Wah. Finishing ala Christmas itu ya, digebuknya pakai karung kado, Pak. Oh, itu Sinterklasnya duanya itu babunya itu suara tepit. Tahu gak sih suara tepit? Kalau kalian kecil ya, pasti takut gitu ngelihat suara tepit. Ada juga takut, Pak, item kayak begitu ya, udah kayak Shocker. Santa Magia is coming to town masih. Oke, Berota membawa kado buat siapa nih? Itu kenapa malah mesra-mesraan sama Zero One, Pak? Oh, kado katanya buat Zero One. Terima kasih. Yo, langsung dibuka. Anda curiga ini prank pasti sih. Pasti prank nih. Kadonya prank nih. Itu apaan? Oh, bom tuh kan, bener kan? Di prank dia. Tidak. Dua. Waduh, sampai kelempar ke bawah itu. Itu si bocil-bocil pada antusias nontonnya. Emang rada-rada ini. Santa Magia ini rada-rada ini ya. Best Rider Team. Oke. Wih, keren, Pak. Saber, Cyclone Joker Extreme sama Blades, Pak. Kenapa? Saber kenapa? Hian. Waduh. Brave Dragon. Brave Dragonnya coplok, Pak. Aduh. Kenapa harus salto kayak gitu coba? Tuh lihat. Udah tahu ribet kostumnya Saber, Pak. Wah, aduh coplok, Pak, itu. Brave Dragon. Maafkan Brave Dragon. Aduh. Emang kayak agak rentan gitu ya pundaknya. Ceplok, potong dong. Aduh. Ya udah nanggung deh. Aduh, pas Hisat Doka tapi nggak pakai Brave Dragon-nya itu. Wih, keren, Pak. Tapi terlihat jadi lebih simpel ya Saber-nya kalau kalian lihat, teman-teman. Lihat deh. Ini ke Cyclone Joker Extreme kan final form, Saber ini basic form. Tapi gimana ya? Kompleksitasnya itu berasa kayak sama aja ribetnya gitu. Ya, jadi menurut Anda si Saber ini dengan basic form-nya ya lumayan rame gitu loh. Itu kemana Brave Dragon-nya deh? Udah hilang. Takayuki Tsubaki. Itu Saiken-nya beneran nyemplung. Oh, gila. Hampir dong. Lemes Anda lihatnya. Lihat tuh, teman-teman. Kenapa bisa keluar kayak gitu? Kan udah kalau udah pasti nancep di bakal, udah pasti nancep di situ gitu. Gila, syukur masih ada batu loh itu. Kenapa lagi lu? Oh iya.
Jadi ini ya sempet rame kemarin video ini ya, di mana Kamen Rider Blade berubah menjadi Kamen Rider Blades. Karena namanya cuma beda S doang ya. Aduh, ya benar dong. Gila nih orang awet muda banget, Pak, vampir ya. Udah umur berapa nih Takayuki Tsubaki? Itu salah, Pak. Lion Senki-nya di tengah, Pak. Gila itu mah. Wah, Zero gila. Nikmat banget. Ana senang nih lihat yang begini-begini, Pak. Seneng Ana. Kencang banget itu tendangan. Lihat nih teman-teman. Wah, gila. Wah. Itu baru Rider Kick, Pak. Jempol. Sakit itu pasti. Apa nih? Tendangan super lagi. Daina melawan Alien Baltan. Hat. Aduh, itu busa kok diputer-puter, Pak. Wah! Wah! Pelan-pelan dong, bro. Nikmat bener itu yang kenanya tepat sasaran itu. Nikmat bener, nikmat, bro. Ayo dong, lagi dong, lagi dong. Masih di acara yang sama masalahnya ya. Ini disiksa, Pak. Sweet aktor para monster nih, kasihan banget. Ya, kepleset dulu si Zero. Syukur helmnya nggak kena tuh. Zero, kamu anak emas subur. Ayo bangkit. Oh, nancep katanya pedangnya. Coba kita lihat, Stark Sword. Hiat, hiat, hiat. Ya, Musou Saber. Ketarik sama belt-beltnya, Pak. Nggak kebayang itu pas ditarik beltnya apa ikut ke bawah semua. Cardio Pulos Monari Resultation, apa sih? Oh. Kenapa harus ngikutin irama beltnya drive? Cetetetet. Aduh. Oh, ini Ryu Miyu deh. Oh, ada drive-nya juga, pantas aja. Kenapa tiba-tiba game lawan Ryu Miyu deh gitu? Emang kalau dramanya di atas panggung kayak gini dibikin lebih kocak ya. Monster-monsternya kocak, rider-nya kocak. Aduh, kenapa harus kepleset mulu, Pak? Lebay lo, lebay, lebay, lebay lo. Remyudo. Wah. Itu dia pakai topeng kelihatan, teman-teman di belakangnya lihat deh. Nggak full face gitu ya. Jadi kayak cuman pakai topeng di depan doang. Kelihatan tuh kupingnya, rambutnya. Ayo dong, kasih aku tendangan-tendangan kayak tadi dong. Asli, seru banget itu. Mana rapnya katanya? Ini apaan sih? Oke, Showa era nih. Hati-hati mbah. Nigo ya? Nigo Ichigo, Ichigo kayaknya. Iya, Ichigo tuh. Ya naik motornya di pasir, Pak. Licin lah. Gak apa-apa katanya. Aku kuat. Aduh. Wah, kasihan tuh pasti. Kenapa, kenapa, kenapa? Oh, masih kesakitan dia. Sakit kayak tadi pas jatuh. Leo hates Christmas. Oh, Zyoger nih. Oh, kan Christmas edition ya. Ana hampir lupa ini Christmas edition. Itu topi kok bisa nempel di helm ya. Oke, kita lihat kekocakan apa nih. Sat. Omae wa mou shindeiru. Dilempar topi santanya, kenapa Anda marah-marah kayak gitu, Pak? Takutnya ngabek beneran dia. Oke, lanjut. Ganbare apa nih?
Ini superhero apa ya? Oh, Anda pernah lihat nih superhero ini nih. Tapi lupa namanya. Di switchin music dong. Pas kena di sini, bup. Tuh disemangatin si bocil, hey. Gandare, gandare, buk, buak, buak. Makanya bisa keluar tendangan super kayak gitu, Pak. Gandare. Usha. Oh, tendang. Ayo switchin musik lagi. Gandare. Mungkin dia risi ya. Aduh, si bocil berisik amat sih. Oh, ini senjatanya nih. Sabar, sabar, jangan rusuh dong. Poton Cannon nih. Anda pernah lihat deh superhero ini. Battle Cap Challenge. Wih, abang urang. Ini kalau salah orang Indonesia kan? Ini kalau nggak salah Bang Fajar bukan? Kalau nggak salah Bang Fajar atau Bang Yoda nih? Anda lupa. Bang Fajar atau Bang Yoda nih? Anda pernah lihat ini orang Indo kalau nggak salah ya? Itu minumnya aja Aqua. Dusnya aja Sampurna. Keren lah kasih abangku mah. Sah. Mantap. Mantap jiwa. Wah, build juga mau niru nih. Anda baru lihat yang ini. Wih. Itu mah ditendang ya. Faiz. Wih. Emang sempat rame Battle Cap Kamen Rider ya. Oke, Tendo. Wih. Gini dong. Masih. Ditendang si Denef sama Momotaro. Malah ketendang ya. Teler dia. Buk. Edan, edan. Momotaro, Momotaro. Aduh, aduh, udah keren di awal-awal Faiz, Kabuto, Build sama si Agito. Momotaro ini, aduh, Denef, Denef kasihan Denef juga. Aduh. Jadi enggak sabar lihat, pengen lihat si Faiz kayak gimana kocaknya juga. Panutan. Santa Dama siapaan nih? Paling banyak bloopersnya itu Ghost, teman-teman. Enggak tahu kenapa. Dari dulu Anda lihat bloopers tuh paling banyak Ghost selalu. Coba kita lihat. Santa Claus. Mana kostum santanya? Hey, Merry Christmas. Dan masih apaan? Tiba-tiba joget-joget doang, Pak. Oke, sudah beres teman-teman. Coba kita lihat terakhir nih, Ultra Seven nih, ngapain? Ja, Uchu Kenpo. Ya udah. Udah beres ya? Oke. Sudah beres teman-temanku sekalian. Ya lumayanlah menghibur banget teman-teman. Terutama di bagian Battle Cap dan juga di bagian Ultraman yang Rider Kick. Wah. Itu nikmat banget, Pak. Nah, gini dong, mood udah lumayan oke. Jadi siap untuk bahas Revice. Yes. Oke. Okay. Terima kasih banyak teman-teman udah antusias selalu ya tiap Anda react bloopers ini. Jadi lumayan benar-benar mood buster banget, dan untuk bahas-bahas Revice-nya ditunggu saja teman-teman ya, karena itu episode pertama. Jadi Anda harus menuangkan first impression dulu ke sebuah skrip dan langsung diteruskan ke kalian. Itu harus benar-benar dikerjainnya benar gitu ya, harus sama gitu ya, karena namanya juga episode pertama, penting first impression ya. Jadi ditunggu aja teman-teman, dan ditunggu juga untuk konten-konten react video atau react bloopers lainnya. Nah, kalau kalian punya ide atau apapun ya untuk konten Gan Reza, silakan kalian boleh kasih saran di kolom komentar atau DM atau apapun ya. Gan react ini, Gan react itu, yang pastinya dengan ketentuan tidak copyright. Oke, okay? Yaudah gitu aja teman-teman, terima kasih, semoga kalian juga terhibur ya. Jadi sekali lagi ini sih cuman buat hiburan aja ya, selingan ya, seneng-senengan aja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa follow Instagram mana di @Reza Alexandre dan juga di Agen Reza Plus. Oke, okay? Bye-bye.